Kamu mana Mer? Nah, dua ketahuan juga sama dong. Iya. Dua ketahuan. Jam. Kamu dong. Amer. Amer. Udah lama lo. Lah, aku lagi. Amer. Enggak, jualan nggak boleh lo. Ya aku enggak. Enggak, aku udah main nih. Ada apa ini? Kok berkelahi? Ini Kak Erlan. Si Damar ngerebut HP-nya si Royan. Dia beraninya sama anak kecil aja. Kalau berani sama aku aja lah ya. Dengarkan Kak Erlan. Jadi kita itu sesama anak muslim tidak boleh berkelahi. Kita ini sesama saudara yang beriman. Setan itu akan sangat senang kalau melihat kita berkelahi. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Emangnya kita rela buat setan jadi senang karena melihat kita berkelahi? Gak mau kan? Justru kita itu harusnya saling mengasihi satu sama lain. Man la yarham, la yurham. Kalau kita tidak saling menyayangi, maka kita tidak akan disayangi. Makanya adik-adik harus saling menyayangi. Tidak boleh saling berkelahi dan tidak boleh saling menzulimi. Fala tazolamu. Janganlah kalian saling berbuat zolim. Kairan mau tanya deh, memangnya tadi kan rebutan handphone ya? Itu rebutan handphone karena apa sih? Kan tadi kan kita pada main handphone, Ustaz. Terus si Damar malah ngerebut-ngerebut. Tapi yang lainnya juga gak mau ngasih, Ustaz. Tadi Ana mau pinjam. Rebutan handphonenya karena pengen ngapain? Main game? Iya. Oke, kalian seneng main game? Iya. Senang. Emangnya asik ya main game? Asik banget. Padahal lagi belajar. Iya. Tapi main game. Iya. Gitu. Iya. Jadi gini adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, Kak Erlan tahu kalau dunianya anak-anak itu memang dunia bermain. Kalian pasti senang sekali bermain games, betul tidak? Betul. Nah adik-adik sekalian, kalau main gamesnya itu sesekali sih tidak mengapa ya, sebagai sarana kita refreshing. Tapi jangan sampai membuat kita lalai dari kewajiban kita, yaitu belajar, mengerjakan tugas, murojaah hafalan, dan juga sholat serta nambah-nambah hafalan kita. Kebanyakan nih orang-orang yang sudah kecanduan games, akhirnya mereka jadi lalai dari kewajibannya. Nah inilah yang gak boleh adik-adik sekalian. Begitu. Nah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita perlu kesadaran diri nih untuk mengatur diri kita supaya kita itu gak candu dengan games. Kalau Kak Erlan boleh saran, kalaupun kalian mau gunakan gadget untuk bermain, Kak Erlan sarankan yang pertama minta didampingi dan diizini oleh orang tua terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, cari permainan yang tidak memberikan bahaya buat kita. Ya adik-adik ya, cari permainan yang kalau bisa berbau pendidikan dan edukatif. Lalu kemudian yang ketiga adik-adik,
kita boleh pegang gadget ya, untuk kalian yang usianya antara 6 sampai 12 tahun itu sehari cuma 1 sampai 2 jam saja. Jadi jangan terlalu berlebihan karena nanti bisa membuat sakit mata kita dan juga bisa membuat kita jadi terganggu kesehatannya. Dan adik-adik, kalau Kak Eran boleh saran lagi nih, lebih baik cari saja permainan-permainan yang lebih bermanfaat ya, dengan bergerak, berkeringat, melatih ketangkasan, kemudian melatih otak. Nah, itu permainan yang lebih bermanfaat. Dan kita tinggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Kan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi, itu ya hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya nanti main gadgetnya tidak kebablasan. Semoga bisa dipahami ya adik-adik sekalian ya. Handphone-ku. Damar, kembalikan ya handphone-nya. Nih, pahamin aku ya. Iya.